Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat oleh Sekretaris Militer Presiden Marskal Muda TNI Trisno Hendradi. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97 TNI tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Mulyono NRP 29593 dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa SE/MA MSC NRP 31100 sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ketiga, ketentuan lebih lanjut dari keputusan Presiden ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2018. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan pelantikan pada jabatan ini, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa SE/MA MSC, apakah saudara beragama Islam? Islam. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit.
Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa, SEMA, MSC. Silakan menuju meja penandatanganan. Kepada para saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Saksi pertama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Wiranto. Saksi kedua, Panglima TNI, Marskal TNI Hadi Cahyanto, SIP. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, mohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa, SEMA, MSC sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, berkenan kembali ke tempat semula. Dan kepada para saksi, kami silakan kembali ke tempat semula. Kepala Staf Angkatan Darat, kami silakan kembali ke tempat semula. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI oleh Sekretaris Militer Presiden Marsikal Muda TNI Trisno Hendradi. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 98 TNI tahun 2018 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi TNI atas nama Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa, SEMA, MSC, NRP 31100 menjadi Jenderal TNI terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Presiden ini. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2018. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden Republik Indonesia. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat oleh Sekretaris Militer Presiden Marskal Muda TNI Trisno Hendradi. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9.